Aduh, ini. Aduh, ini udah customer kelima yang komplain. Halo, assalamualaikum. Halo Mbak, ini benar Mbak Adele? Iya benar, ini dengan saya. Ada apa ya Mbak? Mbak, ini yang namanya Gigi gimana sih? Saya tuh sudah siap loh untuk realisasi, tapi tiba-tiba katanya nggak jadi. Saya udah ambil cuti kerja loh Mbak, janjinya hari ini saya harus realisasi. Tapi rumah saya masih belum selesai, gimana sih? Iya ya Mbak, saya minta maaf ya Mbak. Saya minta maaf banget karena... Mbak, ya. Emang maaf bisa nyelesain masalah? Emang iya. Maaf bisa tuh nyelesaikan rumah saya yang belum kelar? Saya udah bayar lunas loh untuk DP-nya. Oke, Mbak. Tenang dulu ya Mbak ya, saya bakal atasi ini semua. Yaudah Mbak, sekarang saya langsung telepon GG ya Mbak ya. Untuk... Yaudah gini, saya mau minta sama Mbak berapa hari saya siap. Seminggu gimana Mbak? Hah? Ya udah, seminggu ya. Jadi iya. Minggu depan udah harus benar-benar realisasi ya. Iya siap Mbak. Terima kasih ya udah, Mbak. Yaudah, makasih. Assalamualaikum. Kayak gini keterlaluan banget sih. Emang ya. Aku telepon ya. Minta dipecat nih orang. Katanya butuh uang. Tapi kerjanya aja gak becus. Gak aktif. Parah banget sih ini orang. Minta dipecat kayaknya deh. Mana kerjaan belum selesai lagi. Ini udah customer kelima yang nelpon. Halo? Iya, Bede. Erik, GG kemana? GG kebetulan nggak masuk, Bu. Nggak masuk? Dia nggak masuk lagi? Aku telepon dia nggak diangkat. Bukan nggak diangkat. Nggak aktif, HP-nya mati. Ya itu, Bu. Ini dihubungin saya tadi pagi juga nggak ada. Nggak bisa. Masalahnya hari ini tuh ada 5 customer yang komplain karena GG tuh nggak tanggung jawab sama pembangunannya. Duh, gimana ya, Bu? Saya jawabnya, saya juga nggak terlalu paham masalah itu. Terus gimana nih anaknya? Kayak udah, kamu cari pengganti aja deh. Pecat aja tuh GG. Kalau misal apa? Dipecat tuh. Iya, pecat aja. Ntar kalau kamu ketemu, suruh dia kalau perlu geret tuh dia, suruh temuin aku. Lah, Bu, kalau dipecat sekarang juga terus siapa yang gantinya, Bu? Kita kan masih bingung udah ada pengganti atau cadangan buat si Gigi. Lah, terus kamu bisa butuhin Gigi, hah? Dia kerja di sini juga enggak ada gunanya kan? Iya, masalahnya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya sudah, Bu. Ya udah kamu atasin aja deh. Iya, Bu. Ya udah. Ya. Kerja enggak becus, katanya butuh uang buat nikah. Harus ke sana sekarang. Waduh, ini keren nih jam tangannya. Oh jangan, aku check out yang tas dulu kali ya. Oke. Oh iya, aku minta Didan aja deh. Aku telepon sekarang. Sayang, kamu lagi di mana? Aku lagi kerja, saya seperti biasa. Sayang, aku mau minta sesuatu sama kamu, boleh nggak? Minta apa lagi? Aku mau shopping. Aku bentar lagi mau check out
tas sama jam tangan sih rencananya. Tapi kayaknya tas dulu deh. Soalnya aku check out ada 3 tas. Ya. Minggu kemarin kamu udah minta uang sama aku untuk Shopee. Sekarang kamu minta lagi. Kamu ngertiin kerjaan aku juga dong. Kerjaan aku cuma kulit bangun. Iya, gimana caranya kan kamu harus bisa mencukupi aku. Ya sayangnya aku pokoknya mau check out 3 tas di sini, murah kok, gak sampai 2 jutaan. Sayang, aku sibuk di bangunan. Kamu harus ngerti gaji aku berapa. Aduh, lagian kamu kan udah sarjana sayang, kenapa sih kerjaan kamu tetap aja kayak gitu? Alah. Bencinya, aku ngelamar kemana, jadi arsitektur. Jadi masih belum menerima aku, ya udahlah kerja jadi kuli bangunan. Alah, kelamaan nah, kamu berkembangnya. Ya aku maunya, ya aku maunya kamu punya kerjaan tetap, kamu punya kerjaan enak, itu gunain ijazah sarjana kamu tuh gunain. Gimana sih kamu? Kau secara aku, kau tahu siapa sih? Kau tahu kemes itu nya sama aku. Tapi ya kamu mau nggak mau harus cukupin aku, kebutuhan aku banyak loh. Terus gimana nih? Aku jadi cekot nggak? Masih berusaha, aku nanti berusaha buat aku biar kau senang. Berusaha apa sih? Omong dong yang gede sumpah. Kamu tuh seharusnya kerja lain. Kerja apa gitu kayak aduh. Ya aku gak mau tahu ya, pokoknya aku mau check out 3 tas ini. Aku gak mau tahu pokoknya. Pokoknya beliin. Ya udah, itu aja. Kalau ada uang yang maksa. Kalau ada ya udah pakai uang kamu aja. Deh. Ih, bete banget. Ih, bete banget deh. Siapa? Vina. Iya, Vina. Eh, menurut aku ya, cewek kayak gitu mending lepas aja. Mas Ferry denger? Ya, aku gak sengaja nguping tadi. Maksudnya aku gak sengaja denger. Bukan gak sengaja nguping. Ya, menurut aku itu kan berempek jelek juga buat kamu. Sedangkan kerjaanmu kayak gini, dia minta ini itu. Sebenarnya saya pengen ninggalin Vina, tapi saya nggak tega mas. Saya kasihan. Dia tega aja sama kamu, morotin kamu, padahal dia tahu kerjaanmu kayak gini. Bisa mikir dua kali untuk ninggalin Vina mas. Semuanya terserah kamu sih, cuma bisa ngingetin aja. Aku kasihan aja ngeliat kamu. Oh iya, kamu sabar dulu ya. Mungkin nanti ada lowongan, aku masukin kamu jadi di developernya. Makasih mas. Aku tahu kamu S1. Oh iya, kalau hujan mending kerja di dalam aja. Gak apa-apa. Gak apa-apa mas. Saya udah pakai jas hujan. Yang di dalam aja kerjain, gak apa-apa. Santai aja kalau kerja sama aku. Aku bukan Belanda. Tapi saya pengen cepat kerjaan saya selesai mas. Ya, kan di dalam juga belum selesai. Di dalam aja dulu bisa diselesain. Iya mas, sebentar lagi saya. Oh ya, gak ada orang developer kesini? Oh, gak ada nih mas, dari tadi. Ya udah, yang dalam aja kerjain dan gak apa-apa kok, santai aja musuh aku. Siap mas. Aku gak mau. Assalamualaikum. Sayang, oh my darling. My babyku. Yang paling ya, cantik, sini masuk. Beautiful and beautiful. Ya, masuk. Waduh, kamu keren banget. Sayang, kamu di mana? Ya, kelewat. Kenapa murung gitu? Aku minta beliin tas ke Didan, tapi sama Didan nggak dikabulin. Oh, ya pantes lah. Didan kuli, gajinya pun lebih berapa kali lipat dari aku ya. 10 kali lipat kayaknya deh. Ya pantesan lah. Kalau minta tuh ke orang yang tepat kayak aku ini sayang. Lihat jam aku sayang. Aduh.
ini dari papaku tadi malam. Beli di Australia. Oh ya, serius? Nanti aku beliin ya, yang couple. Nah, serius? Iyalah. Aduh, kan dan kayak gini kan enak. Aku tadi rencananya memang mau beli jam tangan, cuma kan aku kasihan sama Didan, ya udah aku minta 3 tas ke dia, tapi percuma enggak dibeliin sama 3 dia. 3 tas? Iya, enggak nyampe 2 juta kok. Boro-boro 3 tas. Minta beli nasi Padang aja enggak bakal mampu dia. Kamu aneh-aneh aja. Mintalah sekarang sama aku. Akan aku kabulin semuanya. 5 tas aja deh. Kamu serius? Tunggu dulu ya, aku tanya dulu sama papa. tapi kalau aku seandainya check out sekarang, kamu mau nggak bayarin semuanya? Ya mau. Langsung aja, pilih aja semuanya. Asalkan, kenapa? Seperti yang aku bilang kemarin. Apa? Putusin si Didan. Putusin Didan. Iya, putusin si Didan. Berat. Dari... Enggak sama sekali. Karena dia sarjana, kamu berat putusin dia. Aku loh, profesor, doktor, Diki. Oh, iya. Ya. Aduh, yaudah gampang deh. Urusan gampang itu yang aku masalahku sama Didan. Hubunganku bisa aku atur ntar. Atur terus mah dari kemarin. Aku tuh butuh kepastian. Kita gak mau ya hubungan di belakang orang yang kamu sayang. Enggak, aku gak sayang sama Didan. Ya udah, aku bisa kok ninggalin Didan gitu aja. Aku bisa demi kamu. Ya udah, sekarang aja kenapa? Sekarang? Iya, sekarang. Oke. Aku sanggup kok mutusin Didan sekarang juga. Ini demi kamu. Bagus. Itu baru sayangku cintaku yang paling. Ya udah, langsung aja naik ke mobil. Oke, yuk. Pasti dia ada di mana? Tempat kerjanya tuh? Oh iya. Hujan. Oh, Mas Erik. Hujan. Aduh. Iya, Mas. Saya udah pakai jas hujan kok aman. Hai, Mas. Pak Erik. Gimana? Oh, hujan ya. Iya, hujan. Ini sementara tukang tak suruh kerja di dalam. Iya, nggak apa-apa. Aku juga nyuruh Mas Udan masuk. Iya, kasihan kan kalau misalkan hujan-hujanan takut mereka sakit. Malah ini cuma yang kerja 2 orang, Mas. Loh, pantesan. Kayak gitu, makanya... Iya, saya juga dikomplain kemarin sama Bu Adel karena... Beliau tanya Gigi sih. Giginya sampai sekarang nggak ada kabar tuh di mana. Tadi pagi saya malah juga di omelin sama Bu Adel. Kalau misalkan Gigi nggak ada kabar di telepon juga nggak direspon. Kayaknya. Ini sebenarnya ini bukan urusan saya seutuhnya sih Pak, karena saya cuma di sini cuma mandor, Gigi atasan saya. Jadi akhirnya saya ngehandle semuanya, double job akhirnya. Jadi ini Mas, kita, saya juga dituntut untuk proyek ini cepat segera. Iya Pak, saya juga minta maaf karena seharusnya ini sudah dalam minggu ini sudah selesai, cuman karena kendala tukang yang dialokasikan sama Pak Gigi itu cuma 2 orang. Ya seharusnya saya minta tuh 5 orang. Ternyata yang nggak tahu permasalahannya Pak Begitu apa. Apa masalah keuangan yang diambil dia atau gimana, saya nggak paham juga. Gini aja Mas, kenapa kalau misalkan tenaganya kita tambah aja? Saya nggak lewat Mas Gigi aja langsung ke Mas Ferry. Kalau mandatnya kayak gitu, saya gak kerjakan apa, Pak. Nggak apa-apa, langsung direalisasikan, tambahin aja tenaganya, tambah berapa orang? Kira-kira Mas Ferry... Ya paling nggak 5 orang, cepat. Pak. 5 orang tambah yang 2 orang berarti 7. Jadi ada 6 orang, ada 3 orang tukang. Oh. 3 orang pembantu tukang gitu. Oh, gitu. Yeah. Ya udah Mas, segera direalisasikan tambah tenaga aja. Cuman anggarannya juga bakal meningkat, Pak. Enggak apa-apa Mas. Masih ada kok dananya untuk persediaan. Baik, saya juga sebenarnya enggak enak sama Mbak Adel. Ya kebetulan juga bentar lagi dia ke sini, Mas. Oh, ke sini. Iya. Jadi enggak enak saya ini, Pak. Untuk itu Mas bahas siapa? Mas Gigi ya? Kira-kira efektif nggak untuk kedepannya? Kayaknya nggak efektif sih Pak. Oh iya Pak, ini sebenarnya Mas Didan ini S1. Cuman sementara ini dia nggak dapat kerja, ya untuk mencukupi sehariannya dia kerja tukang. Oh dia S1? S1. Berarti insinyur dia ya? Teknik sipil sih. Iya, lebih tepatnya. Nah, ini orangnya, Pak. Mas Didan.
Mas Didan S1 ya? Iya, Mas. Oh. Kebetulan saya memangnya S1, Mas. Kalau misalkan ada rekomendasi untuk Mas Didan kerja di kantornya, nanti Mas Eri bisa ngomongkan sama Mbak Adel. Gitu, Mas. Ini kan kebetulan nih. Kebetulan aja ya, aku langsung ngomong secara langkain Mas Gigi di sini. Sedangkan Mas Gigi kerjanya kayak gini, hilang-hilang oh, iya. Gitu. Mas Gigi nggak pernah kelihatan, Mas. Nggak pernah kelihatan ke proyek. Ya udah, Mas. Aku nggak tahu juga. Laporannya dari Gigi sama namanya aja. Kan tahu pas saya ke lapangan gini. Ya udah, Mas. Kenapa? Kalau misalkan memang Mas Ferry ngerekom Mas Didan untuk digantiin, nggak apa-apa, Mas. Yang penting secara prosedur juga benar, Pak. Biar Mas, saya nanti yang urus untuk ke kantor. Itu nggak termasuk lancang. Udah, nggak apa-apa. Ini udah mandat dari Bu Adel juga kok. Lagian tadi di telepon langsung suruh pecat aja. Bu Adel juga banyak komplain dari orang. Nah, justru itu, Mas. Aku nggak bisa ambil langkah yang memang secaranya di proyek ini cepat selesai gitu. Bu Adel bukannya developer itu ya, Mas, ya? Iya, benar. Oh iya, ntar lagi dia kesini kok. Dia kayaknya, kesini? Oh. Ntar juga tahu sama Bu Adel. Bu Adel cantik, saya muda. Belum tahu sama Bu Adel. Iya, cantik, muda. Bisa. Itu, sepertinya cocok sama Mas Erik sama Mas Ferry deh. Kalau saya mah cuma kuli bangunan, gak cocok, Mas. Saya di rumah sudah ada yang lebih. Ada-ada Mas Ferry ya, suka bercanda emang. Ya udah kalau gitu saya lanjut kerja dulu ya, Mas. Iya, kerja di dalam ya, Mas ya. Siap. Saya permisi, Mas. Iya, iya, Mas. Dia sangat ini banget apa? Rajin banget kerjanya. Sampai ya. Mana nih Gege? Kelihatan batang hidungnya. Apa saja kalau sampai ketemu ya. Siap mana ya? Mbak! Hey. Gak apa-apa, Mas! Mas, hati-hati! Iya, Mas! Di bawah ada orang! Maaf! Gak apa-apa, kan? Nah, gak apa-apa. Mbak, Mbak itu ngapain di sini? Mbak itu tetangga di sini, ya? Ngapain masuk-masuk proyek? Kamu ngapain marah-marah sama saya? Ya, tapi Mbak masuk wilayah kita. Mbak gak boleh seenaknya juga dong kalau memang mau lihat perumahan, Mbak bisa langsung ke kantor aja. Jangan ke sini. Mbak itu malah ngeganggu. Saya tuh pekerja di sini, saya kuli bangunan. Ya otomatis saya keganggu adanya Mbak di sini. Saya kan lagi kerja. Kamu kuli bangunan di sini? Iya, Mbak. Kenapa? Saya developer. Adelia Enwar. Oh. Salam saya nggak diterima ya? Saya kotor, Mbak. Nggak pantas salaman sama Bu Adel. Maaf, Bu. Maaf banget. Saya nggak tahu kalau ini Bu Adel. Lagian kamu tuh marah-marah sama saya. Meskipun Bu, kamu ke customer, kamu tuh nggak pantas kayak gitu. Ya, maksud saya wajar marah-marah karena hampir ada kecelakaan kan, Bu? Ya, mestinya kamu marah ke tukang yang lain dong, bukan ke saya. Maaf sekali lagi, Bu. Saya pikir Ibu itu customer atau tetangga di sini, masuk sembarangan soalnya. Kenapa, Bu? Kumis saya satu ya, Bu. Kenapa yang merhatiin kumis kamu? Kamu beneran kuli di sini? Saya harus bilang berapa kali sih, Bu, saya kuli bangunan di sini. Terus kamu kerja dari kapan? Kok saya nggak pernah ketemu kamu ya? Iya, karena kuli bangunan kan bukan urusan ibu. Sebaiknya ibu jangan masuk ke dalam karena banyak material kayak paku lagi berserakan di sini takutnya. Tuh kan? Mas-mas yang masang semen berjatuhan. Dia tuh emang gak bisa kerja tuh gimana sih? Bukan gitu, Bu. Masalahnya dari tadi dia tuh jatuhin semen nih. Terus? Iya, karena karena dia lagi kerja yang di sebelah situ, Bu. Wajar, Bu. Terus aku lihat-lihat kok tukangnya cuma dua ya? Yang lain mana? Kalau itu saya kurang tahu, Bu. Nah, itu. Gigi mana? Jadi tujuan saya kesini tuh cuma buat nyari Gigi. Bukan mau buat nemuin kuli. Di sini cuma ada Mas Ferry, Mas Erik.
Mas Giginya jarang ke proyek, Bu. Jarang? Dari kapan dia gak ke proyek? Udah 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu? Yaudah, Erik mana? Sepertinya di belakang, Bu. Mau saya panggilkan? Udah, gak usah. Aku jalan sendiri. Hati-hati ya, Bu. Banyak paku. Erik? Cantik juga ya, Bu Adek. Bener kata Mas Erik sama Mas Ferry tadi. Kok aku salting ya? Mau kerja di sini? Apa? Erik. Oh ya Bunda. Gigi mana? Gigi gak ada, Bu. Gigi, kita nih lagi bingung cari Gigi juga, Bu. Gak usah. Gimana nih? Udah pecat aja Gigi. Iya, Bu. Cuman saya sudah ngomongin sama Mas Ferry masalah Gigi untuk dipecat dan ada sudah penggantinya. Siapa penggantinya? Teman saya, Bu. Lulusannya 1 teknik sipil. Tapi dia bertanggung jawab kan? Saya pastikan bertanggung jawab sama Gigi. Daripada Gigi maksudnya. Aku gak mau kamu yang mastiin, aku mau aku yang lihat sendiri gimana tanggung jawab dia. Ya udah, ada di sini, Bu. Sementara ini dia bekerja sebagai tukang. Tukang? Iya, dia kan habis lulus kuliah gak dapat kerja. Untuk makan setiap harinya, dia kerja aja jadi tukang. Tadi aku emang lihat 2 tukang, karena kerja cuma 2 tukang ya? Iya, 2 tukang. Ada teman saya yang satunya, Bu. Yang satunya tuh yang mana? Yang gantengan, Bu. Dia pakai jas hujan ya? Iya, tapi lebih ganteng saya sih dikit. Oh, yaudah, itu... dipanggil aja, Mas. Bentar, itu namanya siapa? Daiden. Didan. Didan apa Daiden gimana sih? Itu bahasa Inggrisnya Daiden, Bu. Nama aslinya Didan. Oh, jadi dia yang mau jadi pengganti saya Gigi? Saya yang merekomendasikan, Bu. Tapi itu kalau Ibu berkenan. Panggil saya, Mas. Sudah dengar, Mas. Barusan saya dengar Daiden katanya. Oh. Ya, Mas Didan. Sini dulu, Mas Didan. Kalau Mas Didan ini kalau dipanggil Didan, gak kedengeran. Kalau Daiden meskipun dari jauh, kedengeran. Iya. Gaul soalnya. Keluar dulu aja, Mas. Saya udah ketemu sama Bu Adel barusan. Enggak, kita sopan, maaf. Kita mau ngomongin yang masalah lain. Keluar aja dulu. Oh iya, Mas. Awas, awas. Wush, lihat deh. Mutiara. Ini yang mau kamu rekomendasiin. Iya, dia lulusan S1 teknik sipil. Iya, Bu. Ada perlu apa ya sama saya, Bu? Aku lagi butuh penanggung jawab buat di lapangan. Pak sana yang aku bilang tadi. Gantinya GG ya, Bu. Bu. Kamu bersedia nggak? Beneran. Apa nggak sebaiknya Mas Ferry aja? Yang aku tanya kamu bersedia atau nggak? Oh, kalau saya bersedia, Bu. Tapi yaudah, saya takut dibilang... Melangai saya. Nggak apa-apa, iya. Kalau saya kan lulusan SMP doang, Mas Didan. Kalau kamu nggak mau, ya udah aku kasihin kesempatan ini buat orang lain. Bu, saya mau, Bu, saya mau. Maaf ya, Mas. Saya mau. Maaf ya, Mas. Apa-apa. By the way, makasih ya tadi udah nolongin aku. Kalau nggak, kepala aku udah benjol. Iya, sama-sama, Bu. Nolongin gimana? Enggak, tadi Mas Zen lagi pasang semen di atas, kemudian Zen, embernya jatuh hampir kena. Zen, iya, Mas. 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 Zen. Enggak sengaja, Mas. Aduh. Biarin aja lah. Ya udah. Ya udah, Mas. Gimana, Mas? Dan setuju, aku setuju banget. Udah Gigi pecat aja. Kalau bisa kamu telepon sekarang juga. Enggak bisa ditelepon, Bu. Enggak bisa. Oh iya. Kayaknya aku udah blokir deh. Ya enggak mungkin, mungkin dia masih ya honeymoon apa gimana? Masih ke Bandung. Alasannya ke Bandung mulu. Ke Bandung mulu. Ya udah, Mas Dian, nanti sepulang kerja saya minta ijazahnya ya. Sama kalau misalkan ada surat-surat yang memang untuk mendukung ya. Siap, Mas. Oke, kamu lanjut kerja. Silakan. Makasih banyak, Mas Erik. Makasih banyak, Bu Adel. Saya bahagia banget bisa kerja di sini. Satu lagi. Iya. Gak usah manggil Bu. Mbak Adel aja. Tapi kan saya menghormati. Ya udah, kalau aku maunya kamu manggil Mbak gimana? Siap, Mbak Adel. Saya lanjut kerja dulu. Permisi.
dia tuh udah punya istri belum sih? Biasanya kan kuli-kuli udah banyak yang punya istri. Sepertinya udah punya anak dua. Serius? Ya belum lah, Bu. Lihat mukanya seperti itu, masih polos kayak gitu. Kayaknya belum punya istri tapi punya anak. Gimana maksud kamu, Erik? Kamu jangan nambah aku emosi ya. Sepertinya Bu Adil tertarik ya. Ya gak mungkin lah aku yaudah, tertarik sama kuli. Kita ngomongin di dalam kantor aja. Yaudah yuk. Nah, sebentar lagi udah bukan jadi kuli lagi. Baik banget Bu Adil. Iya, sayang. Kamu sama siapa? Sayang, kamu sama cowok? Sayang. Kotor. Enggak usah megang-megang aku. Sayang, iya. Kok gitu banget sih? Biasanya kan biasa aja. Tapi kan sekarang kamu kotor banget, toh. Sayang. Iya, siapa? Jelasin sama aku. Kenalan. Oh, langsung kenalan nih? Iya, Diki. Profesor Dr. Diki. Profesor Dr. Iya. Yeah. Serius, Mas? Serius. Kok kayak gini? S1 ya? Aduh, kalah banget lah. Tingkat kita udah sangat jauh banget. Tapi kok kelakuannya kayak gini? Kok emang ada yang salah? Enggak, sombong banget. Udah, aku mau to the point aja sama kamu. Maksud kamu? To the point apa? Sayang. Enggak. Apa? Dia bukan selingkuhan kamu kan? Nah, aku minta putus. Sayang. Aku gak mungkin bertahan sama kamu lebih lama lagi, sedangkan kerjaan kamu kuli. Terus, sampai kapan kamu padahal jadi kuli? Padahal aku mau ngasih kabar gembira buat kamu. Apanya kabar gembira apa sih? Kamu lebih baik dia, lebih berada dia. Aku mending sama dia aja, dia bisa mengabulkan semua keinginan aku. Aladin tuh? Emang 11-12 sama Aladin tuh? Mukanya gini dok, sayang. Sayang, enggak. Kamu bercanda kan ngomong kayak gitu? Enggak, siapa yang bercanda? Serius dikit dong, aku sayang banget sama kamu. Apapun yang kamu mau, udah aku usahain, udah aku turutin juga kan? Kemarin aku minta apa? Tadi aku minta apa? Tapi kamu enggak mau kan? Kamu harus. Kamu enggak mau beliin aku kan, ya udah lah. Bukannya enggak mau, tapi aku masih nabung. Dia enggak usah basa-basi kok, dia langsung beliin aku. Sumpah. Dia gak ada basa-basi apapun, kalau kamu kan masih sibuk nabung, sibuk ngumpulin uang, sibuk ini itu. Kapan? Kamu tega ya? Bukannya aku mau perhitungan ya sama kamu. Aku di sini kerja banting tulang sebagai kuli bangunan. Aku keringetan dari pagi sampai sore kerja untuk siapa? Untuk kamu. Ya makanya, masa aku harus bertahan hidup lebih lama lagi sama kamu yang kerjanya tetap kayak gini? Orang yang aku sekarang sayang cuma kamu, orang tua aku udah gak ada, Vin. Pokoknya aku gak mau sama kuli. Iya, gak usah lah. Mending tinggalin aja. Kuli gak benar dia. Emang siapa sih yang kuli? Bu Adel? Bu Adel kok ada di sini? Oh, tinjau lokasi ya? Ini termasuk perumahan Bu Adel? Iyalah. Oh, pantesan kamu betah di sini ya? Selingkuhan kamu? Iyalah, karena dia tuh arsitektur aku. Makanya dia tuh sering sama aku di sini. Omong kosong. Kamu bilang aku omong kosong? Iya. Bukannya omongan kamu yang dari tadi omong kosong? Bukannya kita baru kenal. Maksud saya mbak ada. Ini simpenan kamu selama kamu jadi kuli di sini. Vin, jaga ya omongan kamu. Dia tuh atasan saya. Sayang, dia itu teman papa aku. Dia juga termasuk pembisnis handal di kota ini. Ayo dong, kamu, jangan buat masalah. Kamu yakin pacaran sama cewek kayak gini? Dia siapa sih? Teman kamu? Cowok aku? Mana cowok kamu? Nih. Terus urusannya sama Diden apa? Gak ada, aku udah putus sama dia. Baru aja aku putusin, soalnya dia kerjanya kuli-kuli aja. Gak ada perkembangan sama sekali. Jadi dia mantan kamu. Terus kamu putusin pas dia lagi kerja di sini. Dia itu nguli di sini karena aku yang nyuruh, karena emang gak ada kuli lain. Aslinya dia arsitektur. Sayang, belum. Kan masih belum, Bu.
Terus aku juga apa ya, mulai deket sih sama Didan. Udahlah Dan, kamu tuh gak pantas punya cewek kayak gitu. Mending kamu pergi aja deh kalau kamu cuma mau hina Didan. Oke. Kamu gak bisa ngasih aku apa-apa sekarang. Jadi aku sama Diki aja. Bye. Ya, Kit. Oh iya, sayang. Maaf ya, Bu Adel ya. Maaf, Bu. Tangan. Saya yang harusnya minta maaf sama Ibu. Karena tangan saya kotor. Banyak keringat. Habis kerja soalnya. Ma, kenapa sih kalau tangannya kotor? Lebay banget. Nih. Nih. Oh. Sorry aku tadi pegang tangan kamu. Soalnya aku kesel banget kamu dihina sama cewek gak jelas itu. Kebetulan saya baru diputusin sama Vina. Ya aku udah dengar dari mantan kamu. Langsung kenalin pacar barunya sama saya. Ya makanya aku kenalin kamu sebagai pacar baru aku. Biar dia juga panas. Sebelumnya makasih Bu. Mbak maksudnya. Udah berniat membantu saya. Walaupun sebenarnya gak perlu. Hal kayak gitu gak perlu dibalas Bu. Biar Tuhan aja yang ngebalas. Iya lah. Lain kali aku gak gitu kok. By the way, kok bisa sih lulusan S1 tapi jadi kuli? Zaman sekarang itu susah banget pekerjaan Bu. Kecuali ada orang dalam. Ini kan termasuk usaha saya. Walaupun saya lulusannya satu, saya berprinsip kalau saya pengen jadi orang sukses, saya harus bisa merasakan orang yang ada di bawah saya ketika saya udah sukses nanti. Kayak kuli bangunan misalnya. Saya lulusan teknik sipil. Ya, memang saya ingin menjadi seperti ibu, tapi saya harus ngerasain juga orang-orang yang ada di bawah. Aku kagum banget sama kamu. Ya udah, aku minta nomor HP kamu. Atau enggak HP kamu aja deh. Ada kan? Buat apa ya? Mbak. Ini nomor aku. Kamu chat. Kamu chat dulu. P gitu. Terus ntar aku hubungin. Besok kita ketemu di kantor. Kenapa gak T aja? Kenapa T. Kenapa harus P? Iya gak apa-apa. Ntar kamu aja deh. Siap Mbak. Oh ya, ini udah mulai hujan. Iya. Mau balik. Nanti Mbak dipakai. Mulai sakit. Aku bantu. Mbak Adel sendiri. Mana aku kan ada mobil. Mbak Adel baik banget ya. Perhatian juga sama aku. Udah cantik. Iya mas. Udah cantik. Baik. Makan mas. Oh udah makan ya? Siap, siap mas. Kebetulan nih, aku juga lapar. Gimana katanya buat itu? Ya fix saya menggantikan posisi Mas Gege. Waduh, jadi atasan saya nih langsung. Maaf mas. Kayaknya aku ngeliat dari matanya Bu Adel tadi.
ya, ketemu besok ya. Siap. Siapa ya? Saya Daiden, Mbak. Saya siap untuk bekerja sama dengan Mbak Adele dengan baik, tanpa hambatan apapun dan tanpa mengurangi rasa hormat saya ke Mbak. Mbak, ada yang bisa saya bantu? Ada masalah mungkin? Ada. Kenapa ya, Mbak? Hati saya bermasalah. Kenapa, Mbak, hatinya? Bercanda, bercanda. Obatnya liver, Mbak. Liver? Enggak, penyakit enggak. Hati? Obatnya kamu. Hah? Bercanda. Bercanda doang. Kamu dari tadi di sini? Baru nyampe, Mbak. Baru nyampe? Iya. Yeah. Kenapa enggak langsung kerja aja? Kan, sorry. Maaf ya. Kan Mbak Adele bilang saya... Iya, suruh kesini dulu. Sorry, aku fokus. Mungkin karena tadi malam kurang tidur. Oh, kecapean, Mbak. Nggak boleh kecapean, ya. Gini ya, nggak jadi baik. Tugas kamu, kamu selain jadi arsitek, selain jadi penanggung jawab pengganti Gigi, kamu juga harus nemenin aku kemana-mana. Beneran, Bu? Iya, sebagai Mbak, asisten aku. Arsitek sekaligus asisten. Arsitek, asisten, penanggung jawab, lapangan. Semuanya. Soal gaji aman. Makasih banyak, Mbak. Padahal kita baru kenal, kan? Iya, makasih banyak, Mbak. Karena, ya, secara kan kita baru kenal. Mbak udah percaya sama saya. Iya. Iya, sayang. Sayang. Ya udah, sayang. Kalau gitu kita berangkat aja, yuk. Di belakang soalnya ada yang ganggu kita. Demit. Namanya. Oh, sayang. Ayo, sayang. Kita ke mall dulu yuk, sebelum... Si sayang. Mau tanya, kenapa aku lo lancang? Ini pacar gue, Adele. Bukan pacar. Kita... mau nikah malah. Maaf-maaf aja, Bu Adele. Papa Bu Adele itu membisnis handal di sini. Nomor satu. Nomor dua, papa saya. Tingkah kamu tuh beda banget ya sama papa kamu. Ya enggak, Bu Adele. Aku saya, apa? Saya hanya peduli aja ke Bu Adele. Peduli tuh gak gitu caranya. Aku gak expect aja kalau kamu... Enggak lo, takutnya malah dia gak diterima di keluarga Bu Adele. Keluarga aku itu baik banget. Jauh lebih baik daripada keluarga kamu. Gak pernah memandang seseorang itu dari kasta. Bentar. Pekerjaan dan sebagainya. Bentar, keluarga bentar. Dia itu tulus. Bukan kayak kamu. Kamu beneran jadi arsitektur? Ya iyalah. Iya. Emang kenapa? Oh, kamu mau cari kerja? Aku ada. Jadi asisten rumah tangga. Jangan lu, Bu Adele. Ya udah, kita lanjut aja ya. Kamu pacaran sama dia dan... Udah mau nikah. Udah. Cinta itu gak perlu waktu lama. Kamu. Kayak gitu makan kamu. Iya, Mbak. Kok bisa ya? Aku tuh sampai heran banget. Padahal dulu tuh saling sayang, sekarang malah saling hina. Bukan saling sih, lebih tepatnya dia yang hina kamu. Sepertinya dari raut wajahnya barusan, dia tuh menyesal. Saya mau nanya soal tadi juga, Mbak. Yang mana? Mbak bilang kalau saya tuh calon suami Mbak itu bohongan ya? Kalau bohongan kenapa? Kalau beneran kenapa? Ya kalau bohongan ya udah. Tapi kalau beneran ya saya beruntung, Mbak. Ya mungkin ini keberuntungan kamu. Emang kamu siap jadi calon suami aku? Jujur,
Saya siap, Mbak. Tapi Mbak Adel gak salah ngomong soal itu. Yang mestinya nanya aku. Aku gak salah dengar. Kamu siap jadi calon suami aku? Saya siap, Mbak. Tapi asal. Asal apa? Mbak itu gak masalah punya calon suami kayak saya. Meskipun kerjaan kamu kuli, aku gak pernah masalahin. Yang penting kamu bertanggung jawab, kamu setia, itu udah cukup banget menurut aku. Rezeki itu pasti ada setelah kita menikah. Cuma ya aku gak mau maksain kamu sih, karena kamu habis putus dari Vina kan. Aku takut kamu terima aku cuma, ya cuma buat pengobat hati kamu. Saya udah bilang sama Mbak Adel tadi, kalau cinta itu gak butuh waktu lama. Jujur, waktu kita pertama kali ketemu di proyek, saya tuh udah baper sama Mbak. Ya udah, kalau gitu aku seneng banget dengarnya. Kita berangkat yuk. Mari, Mbak. Mari, ya udah ya.